Oke, teman-teman, kita akan melakukan pergantian controller ya. Motor listrik. Sebelum melakukan pergantian controller, pastikan dulu baterai dalam keadaan terlepas ya, teman-teman. Juga PCB-nya kita lepaskan. Dan pertama kali kita harus lepaskan dulu kabel powernya ini. Ini ada kayak semacam clip, teman-teman, kita buka saja. Kabel hall-nya juga kita buka. Ini kita lepaskan masing-masing konektornya. Oke, kita lepas ya, teman-teman. Kita menggunakan obeng. Jangan lupa, di sini ada pemandunya plus dan min. Nanti saat pemasangan jangan sampai terbalik. Agak keras, teman-teman. Kita gunakan kunci 8. Oke. Kita keluarkan ini. Dan juga ketiganya. Di sini pun ada pemandunya, teman-teman, biru, hijau, dan kuning. Oke, sudah terlepas ya, teman, kabel power dan kabel hall-nya. Sekarang kita lepaskan kabel dan aksesoris ini untuk kabel gas, low brake, dan segala macam speedometer. Di sini ada knob, teman-teman, kita lepaskan saja dengan cara kita tekan, kemudian kita tarik. Oke. Kalau semua terlepas, baru kita lepaskan dari dudukannya ya. Ada dua buah baut di sini, satu, dua.